Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga muslim, seperti biasa program 60 menit hadir lagi di hadapan Anda. Kali ini spesial. Kenapa spesial? Karena saya kedatangan adik-adik yang luar biasa yang kemarin mengikuti kegiatan workshop di Salam TV, workshop sehari jadi jurnalis. Dan mereka yang hadir hari ini adalah para pemenang dengan video terbaik. Nanti kita akan banyak berbicara dengan mereka soal cita-cita mereka dan kenapa mereka tertarik menjadi seorang jurnalis. Tentunya saya akan ingatkan kepada Anda, Anda silakan saksikan program 60 menit serta program Salam TV lainnya di satelit Telkom Merah Putih atau dari TV berlangganan MyRepublic channel 285 serta dengan mudah bisa mengakses semua program Salam TV dari handphone Android Anda. Caranya Anda silakan install aplikasi Salam TV dari Google Play Store. Saya juga meminta kepada Anda sahabat keluarga muslim untuk menjadi donatur Salam TV. Silakan Anda berinfak seikhlas hati Anda ke rekening Salam TV Peduli. Berapapun besar dari nilai infak Anda sangat berarti untuk kami agar kami tetap bisa mengudara dengan baik. Baik, di samping saya sudah ada 3 orang ya peserta yang kemarin mengikuti kegiatan workshop sehari jadi jurnalis Salam TV. Ini mereka adalah peserta dengan karya terbaik di mana mereka hanya dibagi waktu kurang lebih dari 2 jam untuk bisa menyusun konsep, kemudian membuat sebuah video jurnalis hingga akhirnya selesai dengan durasi maksimal 3 menit. Di samping saya kita langsung kenalan. Assalamualaikum adik-adik sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kenalan dulu ya, dari kamu siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil dari SMK Tritek Informatika Medan. Oke, panggilannya? Panggilan saya Nabil. Nabil. Ya, perkenalkan, nama saya Zendika Pratama dari SMK BBC Medan. Oke, panggilannya? Panggilannya Dika. Dika, oke. Perkenalkan, nama saya Abimanyu, saya dari SMK Tritek Informatika Medan. Panggilannya Abi. Abi. Oke, ini luar biasa ya. Akhirnya kalian bisa sampai di studio Salam TV, kemudian merasakan langsung seperti apa proses syuting. Kalau dari si Dika, Dika kan memang sekolahnya broadcasting ya. Nah, kalau dari Nabil, kemudian Abi, ini kan sekolah multimedia. Apa yang kalian rasakan ketika mengikuti dari kegiatan workshop itu tadi dulu? Mungkin dari Nabil. Mungkin saya mengikuti workshop ini kayak merasa tertantang, apakah saya bisa gitu ngikutin jadi jurnalis, apakah saya bisa mengikuti beragam pelajaran yang akan diajari oleh workshop itu kemarin. Jadi saya pengen memang merasa tertantang dan pengen belajar aja gitu di mengikuti workshop kemarin. Oke, kalau Abi? Kalau saya mengikuti workshop ini, saya karena ingin menambah wawasan, ingin menambah pengetahuan, karena selain di sekolah juga saya bakal nambah ilmu di luar saja. Kalau Dika sendiri sudah pernah tidak mengikuti kegiatan workshop serupa dan sudah punya pandangan nggak ke depan akan menjadi seorang jurnalis? Ya, menurut saya kalau tugas seperti ini sudah ada sedikit pelajaran di SMK BBC. Oke. Jadi dengan seminar kemarin atau lomba kemarin ya sudah sedikit tahu tentang cara jurnalistik itu. Oke. Boleh cerita mungkin ke teman-teman di manapun berada yang menyaksikan kita sekarang nih, setelah kalian mengikuti workshop tersebut, apa yang kalian dapat? Dari Abi dulu mungkin. Kalau dari saya pribadi, saya dapat dari setelah mengikuti workshop ini, saya dapat banyak pengetahuan. Contohnya kayak saya kemarin dijadikan jadi sebagai produser. Nah, saya dapat banyak pemahaman untuk cara membuat sebagai suatu ide gagasan utama untuk membuat suatu jurnal, suatu ide video berita seperti kadang, apalagi saya ini sedang diberikan tugas sama guru, jadi saya memanfaatkan ilmu yang kemarin yang saya ikuti itu ke sekolah, jadi sangat bermanfaat bagi saya diri sendiri. Oke, dari Dika? Ya, mungkin dari saya sudah ada sedikit pengetahuan tentang dari seminar kemarin. Ya, mungkin hal-hal yang belum tahu atau yang belum dipelajari sekolah, mungkin saya sudah mengetahuinya sedikit-sedikit. Walaupun ya alhamdulillah bermanfaat bagi kedepannya. Oke, Nabil. Kalau saya kan kemarin berperan sebagai reporter atau yang berbicara memberikan berita. Kemarin karena mengikuti program tersebut, saya tahu cara
menyampaikan berita yang benar, cara mendapatkan informasi, bertanya kepada audiens atau narasumber yang ada. Jadi saya mendapatkan ilmu yang benar-benar bermanfaat saat mengikuti workshop kemarin. Oke, ini menarik ya, karena kegiatannya juga cukup menantang ya. Kalian dibagi waktu cuma beberapa jam untuk bisa menyelesaikan sebuah video jurnalis. Baik. Nah, itu kemarin kan yang dibagikan materinya cukup banyak ya, dari materi persiapan produksi kemudian sampai dengan editing ya. Nah, apa yang menarik dari kalian, yang kalian ikuti dari kegiatan tersebut sehingga membuat kalian memang merasa, wah ini untuk kedepannya ini sangat bermanfaat untuk saya nih gitu. Siapa dulu, silakan. Mengikuti workshop kemarin, saya paling suka itu saat diberitahu atau dibimbing mengenai editing dan produksi gitu. Jadi saya tahu gimana caranya kita bertanya kepada masyarakat atau audiens kita yang akan kita tanya. Jadi editing itu pun saya sebelumnya kurang paham atau kurang tahu. Jadi saat diberitahu, oh begini caranya, jadi saya bisa membuat video atau berita dengan editing yang menurut saya baik gitu. Oke. Dika? Ya, mungkin dari saya yang tertarik dari segi perlombaan yang pengambilan shoot atau footage kan. Oke. Diberi 1 jam untuk pengambilan itu. Ya, jadi merasa tertantang untuk melakukan itu. Jadi kedepannya mungkin bisa lebih baik atau bisa belajar dengan perlombaan kemarin. Oke, Abi. Ya, kalau saya pribadi, saya menarik karena mengikuti workshop ini, karena dalam workshop ini saya ada sesuatu yang passion saya yang saya sukai, yaitu tentang fotografi. Jadi saya ingin mencari menambah wawasan baru lagi untuk ilmu fotografi itu gimana, cara pengambilan foto yang benar itu gimana, angle yang benar itu gimana caranya. Jadi saya mengikuti workshop ini supaya saya tuh mengetahui gimana cara-cara yang benar untuk mengambil angle foto, kamera. Jadi itu menurut saya sangat menarik. Oke. Nah, kalau dari hasil kegiatan workshop kita kemarin kan tadi sudah ada hal yang menarik. Kalau ditanya soal hal yang paling sulit dan sampai sekarang kalian masih butuh untuk ini harus diperdalam lagi nih gitu. Bagian mana? Silakan. Siapa dulu? Ya, ini bagian tersulit bagi saya bagian saat editing. Editing ya? Ya, karena yang saya pelajari hanya dasaran saja gitu. Karena mungkin masih 10, kelas 10, SMK 1, SMK. Ya, untuk yang harus diperdalam seperti yang penambahan-penambahan efek atau sound-sound atau bumping gitu. Jadi harus diperdalam lagi mungkin itu bagi saya. Oke, selanjutnya? Oke, jadi menurut saya yang sulit saat workshop kemarin, saya kurang memahami di bagian editing. Jadi karena ada kemarin arahan dari para mentor atau para guru yang kemarin memberitahu, jadi saya tahu gitu caranya gimana. Dan yang sulit bagi saya adalah menambah rasa percaya diri. Soalnya kan saya bertanya kepada narasumber yang mungkin saya tidak kenal dan tidak tahu kan. Jadi saya kurang percaya diri. Jadi dengan itu saya harus memperdalam wawasan saya dan saya harus menumbuhkan rasa percaya diri saya yang lebih lagi gitu agar saya bisa berbicara kepada narasumber itu dengan baik dan jelas gitu, menurut saya. Oke, Abi. Kalau menurut saya pribadi, saya ingin memperdalam ilmu fotografi karena dengan passion saya, karena alasan saya untuk masuk jurusan multimedia itu karena di fotografi, karena saya ingin memperdalam lagi. Walaupun kemarin saya jadi produser, jadi ada para pemateri, mentor-mentor yang memberikan ilmunya tentang fotografi, cara mengambil angle, supaya tidak noise, tidak bokeh. Jadi itu bakalan untuk perdalam saya lagi ilmu-ilmu yang diberikan para mentor-mentor. Oke, artinya memang kalian merasakan langsung ya apa manfaat dari kegiatan workshop tersebut begitu. Nah, ini menarik, kemudian kalian akhirnya karya kalian bisa terpilih, kemudian kalian bisa mewakili sekolah kalian untuk hadir di program 60 menit. Nah, kemudian apa nih dukungan dari pihak sekolah? Sekolah sudah tahu belum soal prestasi kalian ini? Sudah. Kemudian apa tanggapan pihak sekolah?
Ya, tanggapan dari pihak sekolah bagus. Ya, pihak sekolah beranggapan ya itu harus diperdalam lagi. Mungkin dari situ kita bisa menghasilkan hal yang lebih bagus lagi. Di pihak sekolah harus beranggapan siswanya itu harus lebih bagus gitu. Oke. Orang tua bagaimana? Nabil. Kalau dari orang tua saya sih, orang tua saya sudah tahu kan. Jadi memang orang tua saya yang menyuruh saya untuk mengikuti workshop tersebut kan. Sebelumnya kan saya memang kurang rasa percaya dirinya itu kurang ada. Jadi orang tua nyuruh saya, udah ikutin aja, kalau menang gak menang itu gak apa-apa gitu. Yang penting kalian dapat ilmunya, kamu dapat ilmunya, kamu bisa pakai itu untuk di masa depan kan. Jadi memang ada dukungan dari orang tua yang membuat saya mau dan ingin mengikuti workshop kemarin gitu. Oke. Nah, sahabat keluarga muslim, kita sudah dengar ya, ternyata banyak pihak yang mendukung kalian. Artinya ini kegiatannya benar-benar positif nih untuk sahabat keluarga muslim, khususnya anak-anak muda di luar sana ya, dari keluarga, orang tua, pihak sekolah, kemudian teman-teman juga pasti akan sangat mensupport. Kita akan lanjutkan nanti bagaimana cerita mereka pribadi di luar dari kegiatan workshop, seperti apa mereka di keseharian mereka di sekolah, di lingkungan keluarga dan lain-lain, dan mungkin bisa dari kisah dari mereka bisa diambil inspirasinya untuk sahabat muda dan keluarga muslim di rumah. Setelah jeda kita akan lanjutkan tetapi program 60 menit. Kami segera kembali. Sahabat keluarga muslim, masih dengan para peserta workshop Sehari Jari Jurnalis Persembahan Salam TV, ada Abi dan Nabil dari sekolah Tritek, SMK Tritek Medan, kemudian ada Dika dari SMK BBC Medan. Ini artinya sekolah kalian pun bangga ya, artinya kalian mewakili pihak sekolah kemudian bisa tampil di Salam TV gitu, juga disaksikan orang banyak. Ini kan suatu prestasi juga untuk kalian. Baik, di luar dari kegiatan workshop yang sudah kalian ikuti, yang kalian juga sudah merasakan manfaatnya, tentunya kita ingin banyak tahu juga keseharian kalian. Anak-anak berprestasi itu kan pasti orang-orang yang punya sudut pandang tersendiri tentang segala sesuatu hal yang terjadi di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga dan lain-lain. Saya mau tanya dulu nih, kalian di keseharian kalian tuh pada dasarnya orangnya seperti apa sih sehingga tertarik ingin mendalami bidang jurnalistik ataupun bidang fotografi dan lain-lain gitu? Dari Nabil dulu. Saya kan orangnya memang cukup aktif gitu, mengikuti beberapa kegiatan di sekolah. Kayak saya mengikuti basket, di SMP juga saya mengikuti banyak sekali ekskul, kayak bahasa Inggris, bahasa Arab, pramuka dan lain-lain. Jadi saya memang suka mengikuti kegiatan-kegiatan yang berbaur dengan orang banyak. Jadi saya mengetahui ini gimana orang ini. Jadi saya memang orangnya suka pengen tampil di depan, pengen berbicara, gitu sih. Memang saya orangnya suka yang pengen tahu dan pengen berkenalan dengan orang banyak gitu loh. Oke. Kemudian kemarin ditunjuk sebagai reporter, itu memang di gimana ceritanya? Memang pas kebetulan atau gimana? Kan kemarin saya ditunjuk sebagai reporter kan. Memang dari rumah juga saya pengennya jadi reporter kan. Jadi di rumah pengen jadi reporter. Oh, misalnya kalau misalnya di Salam TV ini kemarin workshopnya enggak jadi reporter juga enggak apa-apa sih kan, bisa dapat ilmu yang lain gitu loh. Jadi alhamdulillahnya kepilih jadi reporter. Jadi memang suka gitu berbicara di depan kamera, memberikan informasi. Namun kurangnya saya kadang suka kurang percaya diri, gugup. Kadang suka takut gimana ya nanti orang bilangnya, mikirnya. Jadi saya memang harus terus melatih diri aja sih gitu. Oke, Dika. Seperti apa keseharian Dika sebenarnya? Oke, keseharian saya memang dari dulu saya suka tentang visual. Tentang visual. Jadi saya kan sering melihat di Instagram, YouTube tentang orang-orang yang berprestasi akan hal seperti itu. Jadi saya tertarik, terus mau belajar tentang hal itu. Dan waktu SMP juga pengen nyari sekolah yang seperti mengajarkan visual, fotografi, editing gitu. Dan alhamdulillah kemarin ada brosur yang ngasih dari sekolah BBC. Jadi saya tertarik
mungkin oh ini yang benar gitu. Jadi saya alhamdulillah masuk ke sekolah itu dan alhamdulillah juga diajarkan tentang hal seperti itu juga. Jadi apa yang saya inginkan mungkin sudah sedikit yang sudah saya pelajari dan tugas saya akan mendalami dan mungkin yang saya lihat di Instagram akan saya kejar. Jadi cita-cita saya itu menjadi SOP atau editing fotografi yang internasional gitu. Oke. Abi? Kalau keseharian saya, kalau di rumah itu kayak kadang saya tuh kalau lihat-lihat yang pemandangan-pemandangan itu saya selalu ingin mengabadikan momen supaya bisa dikenang, terus saya posting di suatu Instagram saya, di like Instagram saya, karena menurut saya tuh dengan cara saya mengabadikan momen itu saya tuh sebagai suatu kebanggaan saya sendiri, karena oh ini hasil saya, berarti ini kemampuan saya dengan cara saya memotret pemandangan kayak seperti kayak langit, kadang lagi sunset, lagi matahari terbit. Nah, itu menurut saya tuh sangat ada merasa bangga sendiri gitu. Jadi saya makanya saya sangat suka dengan hal-hal yang berkaitan dengan pemandangan. Kadang saya suka memotret kayak yang yang jalanan gitu, kayak kota-kota lagi malam, kota-kota malam gitu, pemandangan malam di kota. Nah, gitu sih. Oke. Kalian kelas berapa sih? 10. Kelas 10. Kelas 10, iya. 10 juga? Kelas 10. Artinya itu baru tingkatan kelas 1 ya? Oke, itu kan biasanya orang dengan umur-umur di kelas 1 biasanya kan lebih suka dengan pergaulan yang sama-sama teman-temannya tuh yang ingin having fun, kemudian yang mau seneng-seneng gitu. Nah, sementara kalian udah nemuin nih arah kalian mau kemana tuh kalian udah tahu gitu. Kenapa akhirnya pilihan kalian di umur kalian yang masih sekian di kelas 1 tingkatan SMK, kalian udah nentuin pilihan kalian tuh cukup berat gitu, kayak mau jadi reporter, mau jadi kameramen, dan mau jadi fotografer yang berkaitan dengan jurnalistik tentunya. Kenapa ke situ pilihannya? Dari Nabil dulu mungkin. Pertama kan saya memang memiliki banyak teman juga, saya sering keluar gitu. Tapi saya imbangi juga dengan mengikuti workshop-workshop atau kegiatan belajar yang positif, yang ya, positif gitu. Nggak selalu yang kayak main-main sama teman, ya harus diimbangi juga. Dan kenapa saya memilih memutuskan untuk mengambil keputusan kayak saya mau jadi reporter nih atau jadi jurnalistik atau apa, karena memang saya bakatnya di situ. Saya bakatnya memang berbicara, bicara tuh memang suka di depan umum atau di depan kamera. Jadi makanya saya memutuskan, oh saya mau jadi ini nih, itu loh. Makanya saya imbangi juga, bermain dengan teman, belajar juga harus diimbangi gitu. Dika? Ya, alasan saya ingin mencapai semuanya karena satu, itu tujuan tuh orang tua. Mungkin dari sekian banyaknya pemuda-pemuda yang di luar-luar sana yang belum menemui bakat atau fashionnya gitu. Jadi ya kita harus berinisiatif untuk gimana tuh cara membanggakan kedua orang tua gitu. Ya alhamdulillah dengan bakat atau kemauan saya mungkin insya Allah bisa membanggakan kedua orang tua. Amin. Abi? Kalau menurut saya sih, karena saya sudah menemukan passion saya di dunia fotografian. Karena kalau kita dengan cara bermain-bermain terus, kita tidak menemukan siapa diri kita. Karena masa remaja ini adalah masa di mana kita mencari jati diri kita. Jadi saya sudah menemukan jati diri saya dan saya bakal menjadikan seorang fotografer yang profesional. Nah, jadi saya dengan di masuk sekolah SMK Tritek Informatika ini karena emang udah sesuai banget dengan apa yang ada di jurusannya itu, tentang fotografi, tentang pelajaran fotografi, fotografer gitu. Nah, jadi kalau menurut saya kalau bermain-main sama teman tuh sih boleh saja, tapi harus dibatasin. Ada waktunya belajar dan ada waktunya bermain-main. Jadi harus seimbang lah pokoknya, supaya semua pun dapat. Jadi kalau misalnya habis belajar tuh boleh sih refreshing, atau misalnya dikenal anak bahasa anak zaman sekarang healing, merepressing otak. Nah, setelah merepressing otak, kita harus belajar lagi, harus meningkatkan kualitas kita lagi untuk bisa bersaing ke dunia internasional. Apalagi zamannya ini udah zaman globalisasi, kita harus bisa
harus bisa bersaing. Kalau kita nggak bisa bersaing, kita bakalan tertinggal terus gitu. Oke, ini luar biasa loh sahabat keluarga muslim. Mereka masih muda dan ketemu udah dengan passionnya. Artinya kalian tinggal konsistensi kalian aja nih di bidang yang sudah kalian pilih. Masih muda, udah ketahuan nih minatnya di mana dan tujuan kalian pun sudah tahu. Bahkan Dika tadi luar biasa, karena orang tua gitu ya, jadi dia merasa ini harus diseriusin gitu. Nah, kalau saya mau tanya, kita lihat di kenyataannya sekarang anak-anak muda ya seumuran kalian itu sibuk dengan bagaimana nyenengin dirinya ya, baik dengan cara mungkin bersosial media yang arahnya tuh kadang-kadang gak jelas, bahkan mungkin merugikan diri dia sendiri. Sementara kalian udah nemuin nih passion, minat, dan bakat kalian. Kalian memandang hal itu seperti apa? Memandang orang-orang yang seusia kalian tuh masih sibuk dengan nyenengin diri dia sendiri yang gak jelas arahnya gitu, bahkan mungkin bisa merugikan dirinya sendiri. Siapa dulu yang mau jawab? Jadi kan ada banyak anak muda sekarang yang kayak di sosial media yang pengen menyenangkan diri sendiri dulu, atau pengen kayak cari kesenangan dulu, nanti baru mikirin masa depannya nanti-nanti aja. Menurut saya kayak gimana ya, kita sebagai anak muda juga harus mikirin lo gimana nanti kita kedepannya, jangan cuma mikirin nanti kedepannya juga kita harus pikirin gitu. Bukan boleh senang-senang gitu apa, tapi dibatasin juga gitu loh. Bukan suka-suka hati atau apa gitu. Gimana ya bilangnya? Banyak pokoknya. Harus mengimbangi lah gimana caranya menyenangkan diri, dan harus menarik diri dari hal-hal yang negatif gitu. Okay. Loh. Dan mengimbanginya dengan ya belajar, dengan mencari jati diri atau apa gitu loh. Jadi harus tahu yang mana baik dan buruknya, positif dan negatifnya tuh harus tahu gitu ya. Next, siapa? Yang disampaikan oleh Bang Nabil tadi, benar ya, kalau mau menyenangkan diri sendiri tuh ya boleh, boleh-boleh saja, tapi ingat, jangan sampai merugikan diri sendiri. Oke. Okay. Nah, karena diri kita ini adalah suatu jati diri yang harus ditempuh. Okay. Atau membanggakan satu, tadi kedua orang tua. Yang kedua diri sendiri. Dan ketiga, semua masyarakat. Oke. Okay. Jadi kita harus berguna bagi masyarakat. Jangan sampai jangan sampai merugikan diri sendiri. Oke. Okay. Oke, baik. Ya, pada kenyataannya memang sekarang ya, anak muda itu sangat dekat sekali dengan sosial media. Nah, bagaimana anak muda, khususnya kalian bertiga nih sekarang, menghandle atau bisa mengatasi atau bisa kalian mengendalikan diri dengan sosial media agar semua itu berjalan dengan baik? Nanti setelah jeda saya akan tanyakan kepada mereka seperti apa tanggapan mereka. Jangan kemana-mana, tetap di program 60 menit. Ya, kembali lagi di program 60 menit sahabat keluarga muslim. Kita lanjutkan lagi pembicaraan kita dengan adik-adik yang luar biasa ini. Menurut saya luar biasa ya, karena anak muda tertarik dengan dunia jurnalistik, kemudian mengeksplor dirinya bagaimana bisa mengembangkan bakatnya di bidang jurnalistik. Ini sesuatu yang patut kita hargai dan kita acungi jempol, karena identiknya kalau dulu orang berpikir jurnalistik ini adalah orang-orang tua yang di dalamnya gitu ya, orang-orang yang mungkin sudah dewasa. Nah, tapi kenyataannya sekarang anak-anak muda pun sudah mulai tertarik dengan bidang jurnalistik begitu. Baik, sebelum kita nanti banyak juga bicara soal jurnalistik dan kalian ke depannya seperti apa, kita pingin tahu dulu nih, kalian mewakili anak-anak muda sekarang seperti apa memandang sebuah masalah, ya kan? Nah, tadi sebelum jeda saya gantung pertanyaan, bagaimana akhirnya anak muda sekarang menyikapi kenyataan bahwa kalian itu dekat dengan sosial media. Entah itu sosial media banyak ya sekarang ya, dari Facebook, Instagram, dan lain-lain. Dan itu perkembangannya cukup pesat. Bagaimana kalian bisa memfilter diri kalian supaya kalian tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif untuk penggunaan sosial media. Karena sosial media ini seperti pisau bermata dua. Ya, sama-sama tajam. Kalau kita nggak pinter mengendalikannya, maka bisa mencederai kita sendiri atau bisa mencederai orang lain.
Kalau Nabil seperti apa sudut pandang Nabil soal sosial media ini? Menurut saya sih sosial media ini bisa menjadi suatu solusi, salah satu solusi atau juga bisa jadi sumber permasalahan karena kita kan nggak tahu apa aja yang ada di dalam sosial media itu. Hmm. Jadi ya kita harus menyikapinya kalau misalnya ya kita harus melihat yang baik-baik atau melihat yang menurut kita itu bisa menjadi ilmu untuk kita ke depannya. Jadi ya memang ada, ya kita harus menjauhi juga gitu loh hal-hal buruk yang ada di sosial media, kayak yang banyaklah sosial media yang buruk sekarang. Jadi ya kita harus menyikapinya kayak ya kalau misalnya ada yang buruk-buruk kita bisa kita blokir atau bisa kita report juga bisa kan. Jadi ya kita harus imbangi juga gitu loh. Kita jauhin, kalau apa, kalau menurut kita itu bagus ya kita serap ilmunya, ya kita ikuti gitu. Kalau yang buruk ya udah kita jauhi atau ya kita ya pokoknya jangan dekati lah gitu. Oke, kalau Abi? Kalau menurut saya sih kalau buat teman-teman yang sekarang yang masih aktif banget 24 jam sosial media sih, coba deh ubah pola pikirnya itu jadi bagaimana caranya dengan saya bersosial media saya bisa menghasilkan suatu karya, suatu dapat income tambahan walaupun saya ini seorang pelajar. Jadi walaupun kalian bersosial media, kalian itu harus memikirkan bagaimana saya dapat suatu income tambahan. Jadi kalau buat kalian sih banyak banget emang dari sosial media ini, TikTok, Instagram, YouTube. Nah, kalau YouTube ini banyak banget memang peluangnya karena kalian bisa jadi YouTuber, bisa memberikan konten-konten yang kreatif yang sangat bermanfaat untuk masyarakat. Nah, kalau yang Instagram ini bisa saja kalian memberikan sharing-sharing atau tentang self development. Itu sangat perlu memang tentang perubahan-perubahan diri untuk orang-orang yang ingin berubah jadi dirinya lebih baik, yang dulunya awalnya mungkin orang yang gini sekarang bakal menjadi seorang yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, kalau yang untuk TikTok banyak banget emang. Pokoknya kalau dari saya sih gunakanlah sosial media itu dengan hal-hal yang positif, jangan hal-hal yang negatif. Karena kalau kita menggunakan sosial media itu dengan hal-hal negatif, maka itu bakal merugikan diri kita sendiri. Coba deh kalau kita merubah sosial media itu, kita ubahkan, kita lakukan itu dengan hal-hal yang baik, pasti bakal bermanfaat juga dengan diri kita sendiri. Oke, kalau Dika gimana? Ya, memang dari saya kalau lihat dari pandangan banyak orang, memang sosial media ini ada yang banyak terjerumus, kejar. Terjerumus dari segi kayak seperti TikTok, banyak hal-hal yang negatif seperti itu. Tapi bagi saya, pandangan saya, tidak semua sosial media itu kita anggap negatif. Terkadang yang saya lihat banyak, apalagi yang saya pelajari dari Instagram, TikTok, YouTube, banyak orang-orang yang berkreatif. Nama seperti dibilang Bang apa Abi tadi, kita harus pandai-pandai mengatur sosial media itu dengan baik dengan diri kita sendiri. Sama kayak Instagram, kita bisa ngejual apapun yang hasil kreatif kita seperti fotografi gitu, editing. Jadi tidak hanya menjual, dan itu sebagai pelajaran bagi orang-orang kedepannya gitu. Oke, jadi kalian juga dituntut untuk melek digital ya. Artinya kalian juga harus update terus nih supaya kalian bisa tahu sisi positif dan negatif dari semua aplikasi sosial media tersebut. Oke, baik. Nah, kalian kan kemarin sudah mengikuti kegiatan workshop ya. Dan tujuannya adalah agar kalian bisa menjadi jurnalistik atau jurnalis maksudnya. Kemudian medianya ini kan banyak sekarang ya, dari Instagram, kemudian Facebook dan TikTok Real Source ataupun banyaklah ya. Nah, kalian udah punya planning nggak kira-kira kedepannya akan mau fokus di mana nih, dan konten seperti apa yang mau kalian bagikan? Ya mungkin dari saya nih, sama yang seperti saya bilang tadi yang di awal, mungkin yang saya lihat di Instagram itu mungkin akan saya tempuh. Okay. Jadi saya berprinsip atau bermotivasi kepada mereka gitu, Sir. Jadi mungkin saya ingin ada planning untuk menjadi Instagram atau kalau kita bilang zaman sekarang seleb gitu kan, Sir. Nah, tapi seleb itu kita harus bisa membagikan hal yang baik, sama seperti konten-konten visual yang sudah saya pelajari dari dulu di Instagram, di TikTok maupun di YouTube seperti itu, Sir. Oke. Nabil? Kalau saya pengen gimana caranya saya bisa membagikan informasi yang jelas dan terstruktur gitu. Gimana cara saya membagikan
informasi-informasi yang bermanfaat dan bermutu. Soalnya kan sekarang beberapa televisi dan media sosial itu kadang informasinya suka agak jelas, kadang apapun yang lewat gitu bisa diinformasikan gitu. Jadi saya pengen kalau misalnya di Instagram atau di TikTok atau di YouTube gitu, saya pengen membagikan informasi yang bermutu gitu, bisa dimanfaatkan oleh orang semua gitu, tidak hanya bukan tentang berita-berita yang gak jelas gitu loh. Jadinya saya pengen membuat planning gitu. Kedepannya saya pengen buat salah satu akun Instagram atau akun TikTok yang membagikan informasi kepada audiens atau masyarakat gitu. Jadi lebih bersifat seperti video jurnalis ya begitu. Kalau Abi? Kalau menurut saya pribadi, kalau planning saya bakal membuat akun Instagram saya sendiri, bukan akun Instagram pribadi, karena saya ingin mempamerkan karya-karya saya ke Instagram, karena ini karya saya, ini tuh hasil jepretan-jepretan saya, jadi saya itu punya hasil karya, jadi kalau supaya tidak diremeh-remehkan dengan orang-orang lain, loh kamu jadi apa sih lah, ini tuh saya bakal jadi seorang fotografer, jadi dengan saya mempamerkan karya-karya saya melewat sosial media kayak Instagram, itu bakal saya tunjukkan, loh ini karya saya, jadi orang pun tidak seenaknya saja meremehkan saya gitu. Jadi udah kelihatan ya arah kalian mau fokus di mana. Kalau di si Abi mau lebih fokus ke Instagram, kalau Dika tadi di TikTok dan konten-konten YouTube. Kemudian Nabil ya fokusnya lebih ke TikTok serta video Instagram tadi ya, tapi dengan bentuk video jurnalis. Ini menarik sekali sahabat keluarga muslim, artinya mereka sudah punya planning dan hasil dari workshop tadi mudah-mudahan membantu untuk kalian bisa menciptakan, menghasilkan karya yang kalian inginkan gitu ya. Baik, nah bentuk pengabdian kalian kepada masyarakat sebagai anak muda, dan khususnya mungkin kalau diaplikasikan dari hasil yang kalian dapat ilmu workshop tadi, apa nih kedepannya yang mau kalian bagikan ke masyarakat Indonesia, khususnya mengingat masyarakat Indonesia ini kalian tahu situasinya sekarang seperti apa begitu ya, apa yang bisa kalian bagikan untuk masyarakat? Siapa dulu nih yang mau jawab kira-kira? Dari saya ingin membagikan gitu kepada masyarakat yang suka mendengar berita atau apa, mengetahui gimana lo kondisi Indonesia atau apa gitu, pengen membagikan berita-berita yang bagus dan bermutu gitu, jangan berita yang asal-asal aja. Jadi informasi yang jelas, akurat, bisa dipercaya kepada masyarakat, artinya juga sumbernya nih memang betul-betul bisa dipegang, bisa dipercaya gitu ya. Dika. Ya mungkin dari saya untuk masyarakat atau apalagi pemuda-pemuda Indonesia yang belum mengetahui akan hal bakat tersendiri gitu. Jadi bagi pemuda jangan pantang menyerah, tetap semangat, terus berkembang, dan jangan tetap mengikuti diri sendiri, maupun itu dari segi bakat atau niat, kemauan. Jadi seperti itu. Jadi tetap jadi diri sendiri. Tetap jadi diri sendiri. Abi. Kalau menurut saya pribadi sih untuk saya mengabdi kepada masyarakat itu menjepret foto-foto hasil yang kita karyakan untuk kita sampaikan kepada masyarakat, ini loh tentang Indonesia, ini loh tentang alam-alam Indonesia, memperkenalkan Indonesia, suatu gitu ya. Keindahan alam Indonesia, karena dengan saya menjepret foto yang saya hasilkan itu jadi tersampaikan kepada masyarakat, ini keindahan alam yang di Indonesia, contohnya di Sumatera Utara, Kota Danau Toba, ini sangat bagus sangat bagus sekali. Boleh sini, bisa berkunjung sini. Nah, dengan saya menyampaikan, saya jepret foto dengan kamera saya dengan sampailah informasinya itu kepada masyarakat, dan itu jadi suatu sumber ekonomi juga untuk para orang-orang yang sekitar di situ. Nah kegiatan dari workshop ini tujuannya jelas tadi ya, membagikan ilmu kepada kalian terkait dengan video jurnalistik yang bisa dikembangkan, yang bisa diaplikasikan untuk banyak hal di kehidupan sehari-hari, khususnya di bidang industri kreatif. Ya, kalian
punya pandangan tersendiri nggak tentang soal industri kreatif itu seperti apa? Dan menurut kalian, apa yang harus kalian kuasai untuk bisa masuk ke dalam sebuah industri kreatif? Silakan Abil. Menurut saya kan industri kreatif sekarang itu sudah sangat berkembang ya. Okay. Kayak dunia perfilman di Indonesia saja sudah masuk ke luar negeri gitu kan, sudah ditayang di luar negeri. Mm-hmm. Jadi dengan adanya dengan berkembangnya dunia industri kreatif di Indonesia atau di luarnya, jadi kita bisa lebih mendalami loh. Kayak sekarang kan banyak juga SMK atau sekolah yang jurusan itu ada kayak perfilman, broadcasting dan lain-lain. Karena kan dengan adanya sekolah itu industri kreatif juga semakin akan berkembang gitu loh. Kayak harus difokusin juga loh gimana caranya kita menghasilkan suatu karya yang bisa dinikmati oleh semua orang, bisa dilihat atau dipercaya oleh semua orang gitu loh. Oke, Dika? Ya, sama yang seperti dibilang Bang Nabil tadi. Karya industri itu, industri kreatif itu kan sudah membesar. Jadi bagi saya ya itu hal peluang bagi kita untuk semua untuk mendalami itu atau mempelajari tentang hal industri kreatif itu. Ya mungkin itu. Oke, Abi. Emang benar kata Bang Nabil, industri kreatif itu sangat berkembang. Jadi dengannya adanya industri kreatif secara berkembang itu jadi suatu peluang untuk saya tuh ingin bergabung di dunia industri kreatif itu dengan caranya dengan passion saya sendiri tentang fotografer, tentang hal-hal yang dunia kreatif lah, industri kreatif. Oke, jadi kalian memang sudah paham ya situasi industri kreatif sekarang itu memang sedang sangat berkembang dan banyak membutuhkan generasi-generasi muda yang expert di bidangnya kemudian bisa bergabung dan bisa mengembangkan dunia kreatif itu sendiri ya. Banyak ya, bisa film, televisi, industri kreatif lainnya itu banyak juga, bukan hanya terpatok pada TV dan videografi aja, tapi juga banyak hal gitu ya. Baik, nanti di segmen terakhir kita akan banyak, masih ada beberapa cerita yang akan kita dengarkan dari mereka. Tentunya kita jeda terlebih dahulu sahabat keluarga muslim. Jangan kemana-mana, tetap di program 60 menit kami segera kembali. Sahabat keluarga muslim, kita sudah sampai di segmen terakhir program 60 menit edisi khusus kali ini. Spesial kita kedatangan para peserta workshop sehari jadi jurnalis yang dipersembahkan oleh Salam TV yang berlangsung kemarin 1 Maret 2022. Baik, artinya walaupun kalian sudah ditetapkan sebagai pemenang dari hasil video tersebut ya, dari kompetisi workshop sehari jadi jurnalis, ini kan belum jadi tolak ukur kalian kemudian kalian puas, selesai gitu ya. Artinya ada rencana ke depannya, planning kalian untuk mungkin apa nih yang mau kalian lakukan ke depannya setelah mengikuti kegiatan ini, yang bisa kalian lakukan dari sekarang sampai nanti akhirnya kalian fokus di bidang tersebut. Planning saya ke depannya setelah mengikuti workshop kemarin itu, saya ingin gitu loh mengikuti kayak workshop-workshop lainnya yang tentang jurnalis juga bisa. Mm-hmm. Namun saya juga tertarik dengan dunia editing dan videografi atau fotografi kedepannya. Jadi saya akan lebih mendalami juga di bagian itu, bukan hanya di dunia jurnalis saja. Saya pengen gitu loh, gimana ya caranya bisa lebih dari yang kemarin. Soalnya menurut saya kurang puas dan pengen gitu loh lebih dan lebih gitu loh. Hasil karya yang diciptakan kemarin itu loh, menurut saya seperti itu. Ingin lebih maksimal ya, gitu ya. Ingin lebih maksimal dari yang kemarin. Dari yang kemarin, Dika? Ya mungkin dari lomba kemarin mungkin saya belajar untuk mendalami hal itu. Karena dari hasil dari video kemarin banyak yang kurang gitu. Jadi mungkin planningnya ke depan akan mendalami, akan seperti itu. Dan ingin menjadi content creator. Oke, okay. Jadi cita-citanya ya, menjadi content creator. Ya, seperti itu. Oke, okay. Abi? Kalau menurut saya planning ke depannya setelah mengikuti workshop itu, saya ingin lebih dalam lagi. Dengan lebih dalam lagi dalam bidang saya yang saya sukai tentang fotografi,
Nah, kemarin itu sudah banyak sekali para mentor-mentor memberikan ilmu-ilmu tentang dunia fotografi itu gimana, cara mengambil fotografi itu gimana. Nah, saya bakal lebih mendalami lagi di dalam bidangnya itu, dan saya pun kurang puas karena baru segini kok. Saya bakal ikut-ikut lagi workshop-workshop lain gitu. Menurut saya ini bukan tolak, menurut saya ini bukan suatu kepuasan dari saya. Ini adalah sebuah sebelum kepuasan saya. Jadi saya ingin membelajar lagi dengan cara lebih mencari, mengikuti workshop-workshop yang tentang dunia-dunia jurnalis, tentang fotografi gitu sih. Oke, target jangka pendek dan jangka panjang kalian apa ke depannya? Mungkin dari saya, kan saya ini masih kelas 10 kan, jadi masih ada cita-cita jangka pendek dan jangka panjang. Menurut saya yang jangka pendek, saya ingin diri saya itu lebih memahami tentang dunia editing dan videografi, dan saya ingin mendalami public speaking saya, tentang berbicara depan umum, menyampaikan suatu informasi gitu. Saya juga ingin, kan masih ke depannya ini masih ada beberapa tantangan atau masalah yang akan saya hadapi, jadi saya akan mungkin lebih belajar dari situ. Dan saya kan juga mempunyai minat di bidang kayak public speaking dan lain-lain. Jadi saya pengen mencalonkan diri sebagai OSIS dan lain-lain gitu kalau bisa. Oke, okay. Good. Dika, mungkin jangka pendek yang akan saya tempuh untuk mendalami tentang editing, tentang visual-visual yang berguna untuk kedepannya gitu. Ya mungkin jangka panjangnya akan saya pelajari tentang visual atau kamera-kamera lebih dalam lagi, tentang fotografi, tentang tentang videografi atau dokumentasi seperti itu maybe. Oke. Kalau menurut saya, kalau dalam jangka pendek ini, saya ingin memahami dulu tentang software-software yang untuk digunakan dalam editing fotografi itu gimana, apa saja yang diperlukan. Nah, kalau jangka panjangnya, saya bakal memahami lagi, mendalami lagi tentang dalam bidang saya tentang fotografi itu. Oke, okay. Artinya sudah ada tahapan yang mau kalian siapkan ke depannya. Bicara soal mimpi besar, ya, yang mungkin kaitannya juga dengan bidang yang kalian tekuni sekarang, passion kalian. Apa mimpi besar kalian? Nabil dulu boleh. Salah satu mimpi besar saya yang pengen banget saya raih yaitu saya ingin memasuki dunia perfilman yang internasional, di kancah internasional. Karena saya memang suka tentang dunia perfilman, dunia videografi dan lain-lain. Jadi saya pengen gitu loh memasuki dunia yang memang saya suka gitu loh, kayak menjadi salah satunya cita-cita saya menjadi produser film, atau menjadi, saya juga suka jadi pengen menjadi presenter acara atau presenter berita atau penyiar radio gitu loh. Itu salah satu banyaknya dari cita-cita beberapa saya, mimpi besar saya. Ya, gitu ya. Dika, mimpi besar saya ingin jadi konten-konten kreator yang bermanfaat gitu, dan menjadi tim-tim kreator yang internasional seperti perfilm-perfilm kayak seperti Avengers mungkin, seperti ya yang kita ketahui tentang hal kayak Spider-Man, mungkin tim-tim kreator tentang SOP-SOP di bang kameramen gitu. Oke, Abi? Kalau mimpi besar saya ingin jadi seorang fotografer yang terkenal, yang selalu dipercaya untuk memotret dalam suatu hal, kejadian yang secara langsung dalam hal. Dan saya pun bakal, mimpi besar saya ingin jadi seorang fotografer internasional seperti moto-moto suatu model, suatu artis yang terkenal yang ada di Hollywood, ada di Amerika, di Eropa maupun di Asia. Oke, ya, mudah-mudahan mimpi besar kalian semua bisa terlaksana. Kuncinya adalah kalian fokus dan konsisten serta tentunya berdoa gitu ya. Baik, ini kita sudah ada di penghujung talkshow kita di kesempatan kali ini. Mungkin sahabat keluarga muslim di rumah ya, ada yang menyaksikan bisa menyampaikan nanti apa intisari dari yang sudah mereka dengar dari apa yang kalian sampaikan. Anak-anak muda yang punya mimpi besar, kemudian sudah memulai mimpinya dengan mengikuti beberapa kegiatan dan sudah menyiapkan mimpinya dari target jalan
jangka pendek serta jangka panjang. Mungkin kalian bisa sampaikan pesan kepada sahabat keluarga muslim di rumah, khususnya untuk anak-anak muda. Apa yang harus disiapkan dan dilakukan untuk bisa mencapai ataupun menggapai mimpi besar sama seperti kalian? Apa yang harus disiapkan? Silakan dari Nabil dulu. Pesan saya untuk seluruh anak muda di luar sana yang pengen menggapai cita-citanya, yang kayak pengen jadi produser film atau mengikutilah memasuki dunia industri kreatif, ya kita harus belajar gitu loh, sungguh-sungguh gimana caranya agar kita bisa mendapatkan ilmu yang, misalnya ilmu yang lebih gitu loh, agar kita bisa mengikuti gimana caranya kita bisa mengikuti cita-cita kita. Dan misalnya kalian juga boleh bersenang-senang mengikuti teman-teman kalian, tapi harus juga diimbangi dengan ya belajar, dengan mengikuti workshop, dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti ya membuat videografi atau membuat contohnya saja membuat film mini atau video mini gitu yang memang bermanfaat untuk pengalaman kalian ke depannya gitu loh. Itu sih dari saya. Dika? Ya mungkin dari saya, ya untuk belajar mungkin itu hal yang penting, dan satu niat dan kemauan. Jika niat dan kemauan kita itu besar untuk menggapai itu, ya mungkin kemungkinan besar kita akan mencapai itu semua. Okay. Seperti itu. Abi? Kalau menurut saya sih buat para anak-anak muda zaman sekarang, coba deh mulai dipikirkan lagi. Kedepannya mau gimana, kedepannya mau jadi apa, dan apa kesukaan kalian. Coba misalnya kalau kalian suka, kalian ini suka, ya udah coba deh kalian mengeksplor lagi ke dalam gitu ya. Untuk mengembangkan jadi suatu passion, suatu bakat kalian itu, dan untuk bisa jadi suatu income tambahan dan jadi suatu karya yang kalian banggakan untuk diri kalian sendiri maupun orang tua dan masyarakat lainnya. Oke, baik, terima kasih, luar biasa sekali tiga anak muda yang ada di samping saya, sahabat keluarga muslim ya. Ada Nabil, ada Dika, ada Abi. Mereka mewakili anak-anak muda sekarang yang sudah menemukan minat bakatnya serta ingin mengembangkan potensinya untuk bisa meraih mimpi besarnya. Kalian yang di sana menyaksikan program kami tentunya juga harus banyak belajar dari mereka. Banyak hal yang bisa kalian petik hikmahnya dari apa yang tadi mereka ceritakan, mereka sampaikan, supaya kalian semua juga bisa mencapai mimpi besar kalian. Oke, sukses untuk kalian bertiga. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan mimpi kalian bisa tercapai semua. Dan terima kasih sekali waktunya untuk hadir di Salam TV dan di program 60 menit ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di kesempatan lain. Baik sahabat keluarga muslim, inilah dia tadi program 60 menit. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan akhir kata, saya mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.